pergi berniaga ni motor. Saya dekat tengah motor, belakang isteri pegang periuk. Itu antara cabaran kami yang paling hebat lah. Macam teringin sangat nak makan lauk campur ke, teringin sangat nak makan nasi lemak. So satu bungkus tu kita share. Tiap kali macam kita nak teringinkan sesuatu, kita mampu beli satu bungkus saja, tapi kita share berdua. Saya kata, ya Allah, sampai bila saya nak susah macam ni? Ipoh Perak, destinasi kunjungan jenera sepi minggu ini. Bakal memberi pilihan citarasa kepada pecinta makanan yang gemar meneroka keunikan masakan di utara Semenanjung. Dikenali sebagai syurga makanan, seolah tepat untuk menggambarkan bandaraya yang kaya dengan sejarah ini memiliki aneka sajian tradisional maupun hidangan moden. Mata terpaku, hati terpaut dengan sebuah nama restoran yang membawa kami untuk meneroka tarikan menu yang ada. Warteg Ipoh diberi nama. Segalanya bermula 17 tahun lalu. Pasangan suami isteri, Faisal dan Ika, nekat membuka gerai masakan ala Thai di sebuah medan selera. Langkah berani itu tidak semudah disangka. Pengalaman berniaga yang tidak seberapa, akhirnya gerai dibina tidak mampu bertahan lama. Sudah tentu hidup dibelenggu rasa kecewa. Namun ia bukan penghalang untuk terus berusaha. Berkali-kali tewas, akhirnya mereka bangkit membina Warteg Ipoh. Bermulalah kisah manis mereka dalam berniaga. Sebelum kita buka Warteg Ipoh ni, husband saya, kita dah melalui fasa-fasa bankrupt. Kita panggil bankrupt lah. Fasa kejatuhan. Selepas yang kedai yang terakhir itu, suami saya bekerja. Saya meniaga. Saya memang macam biasa meniaga. Saya meniaga tudung, skincare semua, masuk expo. So, satu hari husband saya cakap, Jom kita pergi Kanada lah. Saya ada kawan kat sana. Disebabkan mungkin peluang kat sana lebih baik, saya ajak dia. So dia cakap, tak nak. Dia cakap, saya nak berniaga. So saya pujuk dia, saya kata dia, apa kata ni for the last time kita cuba. Mungkin ada orang kata, mungkin kita ni boleh berjaya lah di masa akan datang, saya cakap dia. So husband saya kata, okay, kalau you rasa lah kita boleh buat, you nak berniaga apa? Dia tanya. Saya kata, ikutkan saya nak berniaga semua benda. Semua saya nak, kan? Sebab saya suka banyak benda. Itu dia kata, tak nak berniaga makan. Saya kata, saya suka juga berniaga makan. Tapi boleh tak saya nak request, saya cakap dia. Saya nak konsep vintage. Bangunan tu mesti lama. Sebab saya suka bangunan lama. Dan dia kata, tak apalah. You carry on, you rasa boleh buat, you try cari. Bila Ika nak berniaga, so saya pun cakap, okeylah, you nak berniaga, berniagalah. Saya tetap bekerja. Bila saya break, saya datang kedai. Set up kitchen, potong-potong barang, apa yang patut saya buatlah. Permulaan dia masa buka tu agak susahlah sebab kita perempuan kan, tenaga kita tak sama macam lelaki. Kita juga yang rana barang, pergi pasar, kadang pergi masak kat belakang, buat air kadang, kira, ambil order, bersihkan kedai, semua. Sampai pernah saya ni tertidur dalam kereta sebab terlalu keletihan ya. Balik rumah, saya akan exhausted, saya memang letih sangat. Saya akan menangis, tapi saya tak akan tunjuk kat Chor sebab saya ni tak suka tunjuk kelemahan saya pada suami saya sebab saya tak nak dia susah hati. So saya akan nangis, saya kata, ya Allah Tuhanku, esok ni macam mana ni aku nak hadap? Sebab ada time customer mengamuk, ada time
kita tak boleh nak deliver kan. Tambah lagi baru-baru lagi masa tu pekerja tak datang. Macam-macam masalah lah. Setiap hari menangis sampailah saya rasa selepas 6 bulan. So suami saya orang yang kuat kerja. Dia tak ada cuti. Dia setiap hari akan bekerja. So saya kata kat dia, I rasa I perlukan you dalam bisnes ni. Kalau tak, I rasa I tak boleh pergi jauh sebab tak ada tenaga. Jadi sampai satu tahap saya tengok crowd dah ramai. Kebetulan saya pula masa tu fever, demam kan, jadi tak berapa sihat. Jadi cuti, bila cuti saya pergi kedai orang ramai sampai saya ambil keputusan untuk berhentilah. Bila isteri cakap kalau you berhenti ikut warteg, saya jaga depan, you jaga belakang. Sampai satu hari saya rasa bulan yang ke-6 tu yang menyebabkan perniagaan kami naik. Asalnya slow, very slow. So husband saya punya gaji tu semua top up duit, modal, top up segala-galanya lah top up. Pada bulan ke-6 tu bila kita dah start buat menu Java Crab. Setelah kita berbincang dengan husband juga. Okey, saya kata saya nak satu menu yang menjadi sebutan orang ramai dan jadi satu benda yang tak ada. Shell out ni banyak orang jual, tapi apa elemen yang kita nak letak dalam tu yang menyebabkan kita ni lain daripada lain. Masa mula-mula, husband saya cakap, apa kata kita buat lobster? Ini semua cadangan dia lah. Saya basic je, maksudnya Java Crab basic. Dia kata, nak tak kita tambah lobster atas? Saya kata, okey. Lepas tu dia kata, tambah satu lagi, French Crab. So saya kata, ada tak orang nak beli ni yang harga macam ni? Husband saya kata apa? Kita nak meniaga, kalau tak cuba, kita tak tahu. Dia kata, tak apa, guna duit gaji I bayar. Ini first words dia lah, dia kata, guna duit gaji I bayar. Biar I yang beli, dia kata. Jadi dari situ, kita beli lobster ni, tangkap gambar, staf makan. Kita nakkan gambar tu supaya orang nampak. Bila dah tangkap gambar, dah jadi orang dah datang, dah start nampak, dia jadi viral kat Facebook. Hari demi hari, kita upgrade lah. Kita buat French crab, kita buat king crab. Bila kita buat king crab, dia punya aura lagi hebat lah. The first week tu kita jual, tiba-tiba ada seorang, kita panggil superstar lah dekat Perak ni kan. Seorang pemain bola Perak, nama dia Syahrul Saad. Syahrul Saad datang dengan wife dia, datang makan dan dia tangkap gambar dan post dekat page dia sendirilah, dekat Instagram tak silap saya. Jadi saya tengok beribu like dan ramai komen. Tak silap saya, first meal dia makan Java Crab Lobster. So dia makan, dia share dan terus jadi viral. Kebetulan pula ada satu page Facebook nama Seladang Perak. Itu first official page yang share pasal warteg dan menjadi hit terus. The next 2 days, 3 days tu ada page yang lain jugalah, Chinese page tu yang betul-betul bagi impak yang besar pada kita punya business. Since that kita jadi viral dan alhamdulillah lah. Itulah orang kata titik permulaan bisnes tu naik. 5 tahun menginjak usia, Warteg Ipoh semakin menempa nama. Warung Tegal, singkatan Warteg, dipilih ketika kunjungan percutian ke Indonesia dan kini menjadi kebanggaan pasangan ini. Berdiri teguh dengan sajian makanan laut yang dibawa dari Teluk Alaska, Alaskan King Crab semakin dipuji keenakannya. Dengan sentuhan unik dan berbeza, ilham pasangan ini. Wow.
warteg the only one yang tawarkan unique food. Apa yang saya maksudkan unique adalah dengan king crab. Sangat besar hidangannya tu, which is kalau dalam restoran yang halal sekitar Ipoh ni kurang ataupun saya sendiri belum jumpa. So itu satu hidangan yang sangat unik lah untuk kami di Ipoh. So dengan kesungguhan Cho pula dan support daripada kawan-kawan family and friends ni, memang tak ada masalah untuk warteg pergi lebih jauh. Bila dah dapat sambutan, orang dah start datang kan, masa tu ada culture shock sikitlah. Sebab tak pernah-pernah kita jual benda yang mahal kan, menu yang mahal. Dan ada first family, saya ingat first family datang makan, bil dia dalam 700.5 tak silap. Maksud saya takut. Orang Perak kata menggeletor. Masa menggeletor tu, kira 3-4 kali kira. Betul tak? Sampai tolaklah air ni, tak apalah bagilah FOC. Oh air ni bagilah FOC. Sebab rasa takut. Tapi customer okey, rupanya ada peminat. As time goes by, kita dah nampak dah rupanya ada peminat dia. Yang dia kata, tak ini harga murah. Tapi alhamdulillah feedback semua cakap okey murah, dia kata. Oh, jadi situ kita bila dapat feedback yang bagus kan, kita lagi semangat sebenarnya. Pengalaman kami lah dekat warteg ni, kita ada jumpa couple naik motor dua orang. Kan, saya pun tak tahu bercinta ke dah kahwin ke, makan lobster tambah sana tambah sini dekat 300. Kan, jadi kita cakap start daripada situ kami tak pernah rasa susah jual lobster ni. Boleh jual. Kan, sedangkan customer kami di berbancang peringkat. Ada ni kereta, ada ni motor, boat, makan kami punya lobster dengan king crab. Bila terjadinya menu yang macam tu, yang rare, terus jadi hit. Orang datang, datang, datang. Sampai pernah sehari lah, tak silap saya lah, 28 ekor lobster. Itu belum king crab, belum yang lain lah. Jatuh bangun dalam industri makanan ternyata memperlihatkan sisi kematangan pasangan ini. Tidak sekali-kali ingin menyerah kalah, setiap cemuhan dan kata-kata nista yang diterima mereka dilalui dengan tenang dan bersahaja. Malah ia menguatkan lagi pendirian Faisal dan Ika untuk tidak patah semangat dan bangkit mencipta nama. Dalam bidang perniagaan ni, cabaran dia memang bermacam-macam. Macam saya dan isteri, Atika ni dia ikut je. Apa buat ikut. Macam kami meniaga ikan masin. Meniaga ikan masin, daripada packing pergi pasar malam, lepas tu sampai kami edarkan ke kedai runcit. So yang tu saya sedih jugalah. Sebab kita punya proses tu semua from scratch. Pukul 4 pagi kita pergi supplier. Tunggu supplier datang, dia akan bagi berapa kotak kita nak lah. So balik tu terus balik, kita check balik ikan masin satu-satu. Lepas tu kita ada troli tau. Troli tu kita susun ikan masin. Kita jemur ikan masin dekat karang rumah saya. So jiran-jiran bising lah kan. Mereka cakap apa bau busuk ni. Bila tengah hari tu, cuaca akan datang. Kita siap packing apa semua. Kita akan pergi ke pasar malam. So kat pasar malam ni saya macam biasa saya jual lah kan. Tapi ada dua orang uncle tu. Saya ingat saya susun ikan masin penuh kan. Dia kata, dia tengok saya. Dia cakap Chinese lah. Saya faham lah, dia kata, apa budak perempuan ni jual ikan masin. Lepas tu dia kata kat saya, eh you jangan jual tau, nanti you busuk macam ikan masin. Saya terus rasa sedih lah. Selalu saya tak menangis kan. Tapi sebab apa dia cakap tu macam hina sangat. Dia datang balik tu. Cara dia tengok atas bawah, lepas tu datang balik. Bawa geng, gelakkan saya. Dia tengok ini. Ni dia kata Amoy. Amoy ni, dia cakap Chinese lah, dia kata. Amoy ni, ini perempuan lah jual ikan masin. Oh. Ini you boleh tengok ke? You percaya ke ini perempuan jual ikan masin? Ha, dia cakap macam tu. Masa tu terus saya macam, saya bangun, saya pergi dekat longkang depan tu. Saya tak boleh tahan tau. Tu Cho datang.
Saya kata, kenapa? Saya kata, orang hina jual ikan masin. Macam mana kita nak bertahan ni? Saya cakap macam tu. Baru beberapa hari kita dah, saya tak boleh tahan kan. So, since that lah, saya rasa, oh, stereotype sangatlah. Apa saja perniagaan kita buat, contohnya lah. Kalau contoh kita jual petai ke, kita jual ikan masin ke, orang akan pandang rendah pada kita. Kami cuba meniaga bermacam-macam. Cabaran tu memang sangat luar biasa lah. Untuk kami yang masa tu umur baru berapa. Masa tu isteri saya baru awal 20-an. Dulu bila susah sangat kan, bila kita lepas kahwin, Chow buat, actually buat tiga kerja. So kita punya susah sebab kami menyewa kan. Jadi kami nak savekan duit untuk sewa tu, saya hanya mampu masak telur dan sawi yang celur-celur macam tu je. So itulah kita orang makan selama beberapa bulan. Kalau macam teringin sangat nak makan lauk campur ke, teringin sangat nak makan nasi lemak, saya akan cakap, Chow, teringin sangatlah. Saya cakap dia, ada duit tak? Tu dia akan cakap. Dia mesti cakap boleh. Dia mesti cakap boleh. Tapi dia datang, dia bawa satu bungkus je. Saya berkata, oh sedap. Saya kata, jomlah kita makan. So satu bungkus tu kita share. Tiap kali macam kita nak teringinkan sesuatu, kita mampu beli satu bungkus saja. Tapi kita share berdua. Sampai kita kumpul sikit duit dan ada family juga bantu, kita menyewa ni satu tempat. Nama dia Bombay. Kedai Bombay, kedai mamak. Dia kata, nak meniaga tak? Sebab kami ni memang suka meniaga. Tapi pagi dia hantar ais batu. So petang tu kami akan pergi meniaga. Pergi meniaga ni motor. Saya dekat tengah motor. Depan motor saya ada raga juga, raga kecil. Jadi kita pergi meniaga naik motor, dua bakul ni sayur, belakang isteri pegang periuk. Itu antara cabaran kami yang paling hebat lah. Panas, hujan, time meniaga, pergi meniaga. Saya masa mula tu, masa time kita naik motor lah, saya sebenarnya malu. Tapi rasa kita ni sayang kan, sayang perempuan ni, kalau sayang semua boleh. Tak apalah, malu pun malu lah, pakai je. Visor. Sesuai pakai visor. Kami dalam perjalanan tu jauh tau. Rumah kami ke tempat meniaga tu sangat jauh. Ada dalam dekat setengah jam lah. Kalau naik motor tu memang sakit lah badan kan. So kita sampai satu tempat, saya tengok dekat depan kami tu, langit dah menggelap. Saya kata, uff, langit dah gelap tu. Anytime ni. Saya nampak kilat. Masa tu dah nampak kilat. Gelap. Oh, masa tu saya dah start nangis. Saya cakap, oh sedih. Cakap, dalam hati lah saya cakap kan. Saya kata, ya Allah, sampai bila saya nak susah macam ni? Lepas tu, hujan turun. Masa tengah hujan turun tu, memang air mata saya pun bercurai tau. Tapi saya tak pernah cerita kat Chow sampailah hari ni. Chow tahu saya nangis. Saya tak pernah cerita. Sebab bagi saya, kalau saya ceritakan kesedihan saya tu, buatkan suami saya lagi susah hati. Sebab saya tak pernah minta, kalau kata saya tak pernah minta kepada saya nak rumah besar ke, kenderaan ke, saya tak pernah minta gelang emas, tak pernah. Yang saya nak macam kita orang sama-sama. Jadi bila keadaan hujan lebat tu, basah, sampai je kedai mamak tu, mamak pun geleng kepala. Mamak tengok kita orang pun macam, wah, you orang lah. Macam mana you orang hidup lah. Dia cakap macam tu. Dalam keadaan basah-basah tu, kita buka stall. Kita masak. Dan saya, kerja saya, tolong Chow masak, saya akan hantar. Sebelah tu ada hotel. Hotel tu tak ada lift. Hotel tu saya ingat ada dalam 6 ke 5 tingkat macam tu. So kerja saya akan naik atas semua bawah hantar order dekat setiap bilik. Jadi sedih sebenarnya kan, bila
kita hantar atau bawa anak atau kita akan tiba-tiba ada satu perasaan macam kenapa macam ni kan. Tambah lagi kalau kita hantar kat satu bilik tu, customer tu biadab ke apa ke kan, kita akan rasa emotionally akan rasa down lah. Lepas tu ada kawan datang pun tengok, ush korang ni kenapa sampai tahap macam ni, nega sewa stall kat kedai mamak pula tu. Bagi kami tak ada masalah, bagi kami macam kami nak cuba kan, tapi pandangan orang tu. Peniaga yang nak jadi peniaga, dia kena lalui jalan-jalan beliku tu. Dan cor kalau kita tengok sekarang mungkin dia pakai kereta yang okey sikit ataupun mewah sikit, tapi struggle dia bukan semua orang mampu lalui lah. Kalau tak cukup kekuatan dalaman inner, tak mampu. Sebabnya time orang bercuti, weekend, cor masih struggle untuk memperkukuhkan nama Warteg tu sendiri. So daripada situ saya nampak mungkin pepatah Melayu tu betul, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian, mungkin yang itu Chow cuba buat. Orang sekarang lah orang selalu cakap, ish Ika ni hebatlah dengan Chow, korang ni kaya lah, macam-macam kan orang cakap. Tapi sebenarnya perjalanan kami tu berliku-liku. Cabaran berniaga ni memang sebenarnya kalau hati tak kuat tak susah juga nak berniaga, sebab dia kena bagi 100%. So kami belajar dengan apa yang dah berlaku sebelum ni lah. Itu sumber pengajaran yang paling bermakna. Sebab kalau tak berlaku, kita takkan belajar sebenarnya. So mungkin lepas ni kita akan experience benda macam-macam lagi kan. Mungkin itu pun jadikan satu pengajaran untuk kita kan. Selepas 6 bulan Warteg beroperasi, jadi kita nak cari satu kelainan. Menu Java Crab adalah menu yang kami pilih. Dia mempunyai elemen-elemen Jawa, sos yang manis dan pedas. Dan ia mempunyai sayur seperti tempe, terung, tahu dan kacang panjang. Jadi kita pun cuba. Saya kata saya nak, boleh tak saya nak elemen Java tu, Jawa tu dalam shell out. Jadi saya kata kat suami saya, apa kata kita cuba letak yang kita selalu tengok, jagung, brokoli, carrot, potato. Kenapa tak letak kacang panjang, terung, kita tak letak tempe, tahu dan suun. Saya cakap, dia kata, uish, betul jugalah. Kenapa kita tak try? Saya kata, okey, esok kita try. Kita pun try buat apa semua. Wah, ngam. Rasa dia ngam dan rasanya kena dengan tekak orang kita. Sos King Crab Warteg Ipoh ni dia berbeza dengan sos shell yang lain. Setelah kita mencuba beberapa cara, yang kita dapat satu cara yang unik, yang berbeza daripada kedai lain, disebabkan campuran bahan-bahan yang kami pilih, ia lebih enak. Dan bila dah rasa, orang akan mencuba lagi. Bahan-bahan untuk Java King Crab adalah bawang besar, bawang putih, serai, cili kering, lengkuas, gula Melaka. Untuk sayur untuk Java Crab, tempe, terung, kacang panjang,
dan tahu. Bahan-bahan makanan laut iaitu king crab, udang, lala, mussel, jellyfish, ketam, sotong. Bahan-bahan makanan laut perlulah direbus dahulu sebelum ia dihidangkan. Bahan-bahan sayur untuk jawab krab seperti tempe, terung, kacang panjang, tahu, kami goreng dulu dahulu sebelum dihidangkan. Cara-cara untuk masak Java crab sauce, blend bawang besar, bawang putih, cili keren dan tumis. Tumis, masukkan serai. Setelah masukkan serai, masukkan cili keren. Setelah cili keren ditumis, dah pecah minyak, kita masukkan gula melaka dan serbuk perasa. Sos Java crab dimasak lebih kurang 45 minit. Satukan bahan-bahan seafood tadi di dalam bekas yang kita masak dan setelah itu bolehlah diletak di bekas untuk Java crab dan tempe dan tempe bahan goreng tadi diletakkan di atas sos king crab tadi. Shashuka ni makanan orang Arab. Bila isteri pernah duduk di Syria, jadi dia selalu masak. Jadi saya rasa macam shashuka ni dia makan dengan roti. So dia jadi macam untuk makanan ringan. Jadi kalau saya tak makan nasi, jadi saya akan makan shashuka saja. Untuk masak shashuka, kita memerlukan bawang besar, bawang putih, English parsley, tomato puri, ayam cincang, roti dan telur. Cara-cara masak shashuka, kita tumiskan bawang besar dengan bawang putih sehingga bertukar keperangan. Dan kita gaul-gaul dan kita masukkan ayam hancur tadi. Setelah ayam hancur masak, kita masukkan sedikit air dan tomato puri. Digaul sehingga pekat, pecah minyak dan kita akan masukkan telur. Pecahkan telur di dalam shashuka tadi separuh masak. Setelah telur hampir masak, boleh parsley dicincang, ditabur di atas shashuka tadi dan ia sesuai dimakan dengan roti.
Abang Ipah saya ni seorang yang happy go lucky, tapi dia tegas orangnya. Dia cepat lembut hati. Dia lagi satu, dia jiwa muda sebenarnya. Sentiasa nak cuba yang ialah orang muda buat. Sedangkan umur dia dah 40 something dah sebenarnya. And then kakak saya ni pula dia sentiasa happy. Tak kira tempat lah, asyik gelak aje. And then dia lagi satu murah dengan senyuman. And then satu dia seorang yang kreatif lah, dia banyak idea. Dia banyak je ada idea-idea bernas yang dia nak cuba. Dia bagi tahu kita orang apa dia nak buat. Cho tak pernah cukup rehat. Dan dia tak pernah fikirkan pasal rehat. Di saat orang dah tidur, dia belum tidur sebab masih mengisahkan macam mana nak memperkembangkan perniagaan dia. Saat orang belum bangun, dia dah bangun, dah mulakan hari. Cho ni dia tak pernah stop dekat satu. Dia tak ada dia tak pernah puas. Apa dia buat pun dia sky's the limit, sky's the limit. Dalam masa 5 tahun ni kami dah membuka beberapa perniagaan. Akhirnya ini semua secara tiba-tiba dan ada juga yang dirancang. Selepas watak pertama ni kita buka warkop, iaitu catering kita lah. Catering daripada kambing golek, kenduri kahwin, sampai kita terima kenduri kahwin 1,000 pack, 1,500 pack. Dan kamilah antara catering warkop Ipoh yang menyajikan makanan pengantin lobster dengan king crab. Dah berniaga satu perniagaan tu rasa macam nak cubalah. Nak cuba yang baru. Bila cuba baru, kita start dengan backpackers dulu ni kat atas Watek ni. Masa kita buka backpackers tu, sebenarnya kita masa kita sewa bangunan Watek tu, saya dah tahu dah itu adalah bekas hotel. Kalau lah satu hari nanti kita boleh buat satu-satu orang kata lodging lah. Cho pun semangat Cho buat. Pembersihan di tingkat atas tu mengambil masa dekat 6 bulan. So kita pun cari apa katil apa semua, kita buat sendiri semua. Pada A to Z lah kita buat sendiri. Dan kita pun masuk dalam booking.com. The first customer tu semua daripada Europe. Dan tak sangka selepas saya rasa lah, selepas sebulan setengah kita buat operasi dekat sana, mendapat sambutan yang sangat berangsangkan. So kita dari situ kita buat tour guide lah, maksudnya day trip, bawa dia orang ke kawasan-kawasan dalam Ipoh ni. Dan selepas beberapa, saya ingat dalam masa 3 bulan kita buka Chor Lodging Inn. Ini hotel bajet lah. Bila dah ada catering, Chor Lodging, kami nak lagi. Bila berniaga ni rasa macam tak puas. Nak try. Walaupun sebenarnya modal tu kan besar pun. Tapi nak cuba. Bila nak cuba lagi, kita minta, kita buka Warteg Ipoh 2. Warteg Ipoh 2 ni terletak di Medan Mara. Bila kita buka Warteg 2, menu terhad. Jadi macam mana nak panggil orang? Kita buat ikan bakar. Bila buat ikan bakar, alhamdulillah ramai orang. Saya sampai orang beratur. Jadi kita cakap, oh, orang selalu kata tempat tak boleh berniaga, tak ada customer. Tapi kami cuba ubah. Selepas tu PKP. Tak lama selepas tu PKP. So dalam masa PKP tu kami buka satu lagi perniagaan yang bernama Warjus. Warjus Ipoh ni pada mulanya jual air jus. Bermacam-macam jenis air jus. Halo-halo. Isteri saya selalu tengok Instagram macam mana nak buat air. Jadi kita buka Warjus, alhamdulillah juga. Lepas tu baru-baru ni kita buka food industry kita sendiri, Warteg Foodie.
dalam bisnes ni, kedai makan ke, backpackers ke, bajet hotel ke, catering ke, apa-apa perniagaan, pekerja ni sebenarnya kena ada tim yang boleh bekerjasama. Sebab salah satu kedai makan, kebanyakan ibu bapa bila pekerja, bila anak-anak kerja kedai makan, dia punya gambaran lain. Tapi kami di Wartek, kita ada bagi, ada menyediakan EPS OSO, staff holiday, ada bonus cuti tahun, dan kita pun ajar kita punya team macam mana nak jaga kedai. Kita selalu cakap kat kita punya team, sekarang hang kerja tapi tak tahu lagi 5 tahun, 7 tahun buka sendiri. Setengah tu mak bapak dia tak nampak kedai makan ni boleh jadi, anak dia boleh buka 20 kedai makan ke. Dia tak ada langsung nampak ke situ. Saya sebenarnya lah, apa yang saya selalu fikirkan setiap hari, setiap malam. Benda yang sama saya bincang dengan Chow. Macam kami ni, saya tak consider kami ni bergerak sendiri. Saya selalu cakap kita ada tim kita. Sebab kalau kita bergerak sendiri, tak ada tim, kita tak akan ke mana-mana. Kita tak akan boleh buat semua. So saya sangat bersyukur mempunyai satu tim yang kuat. Staff-staff kami yang sangat loyal pada kami, setia. Yang sanggup buat apa saja. Bos meniaga sambal, dia meniaga sambal. Bos buka hotel, dia orang tolong kat hotel. Bos buka kedai lain pun buat. So apa saja yang kita orang ceburi tu, dia orang pun sama. Dia orang pun sertai. Jadi impian saya lah. Saya dengan Chow selalu berfikir satu hari nanti kita teringinlah nak ada sebuah resort atau chalet lah ya, di atas tanah kita sendiri. Setiap malam kita akan berbincang lah tentang harapan kita, impian kita lah. So impian kami, of course, bagi semua orang yang berniaga ni, tambah lagi berniaga makan, dia ada keletihan dia yang tak boleh diungkapkan lah. Jadi kami ni nakkan satu suasana perniagaan yang agak tenang. Sebab kami kan dah lama sangat berniaga di Pekan ya, di kawasan bandar. Jadi saya selalu fikirkan, okay, kita kena buat satu konsep, nanti kita buka resort. Itu impian saya lah dengan Chow. Nak buat satu tempat yang pekerja pun ada facilities kat situ. Kedai makan, boleh riadah, boleh bercucuk tanam, boleh kita ada chalet kat situ. Dan mungkin ada aktiviti lain lah. Jadi impian kami itulah sebenarnya. And then mungkin satu lagi untuk food industry kami lah, yang saya tengok boleh pergi jauh. Contohnya sambal-sambal kami. Yeah. Kalau kita boleh ada satu kilang, kilang tu yang providekan banyak produk kita, nanti kita boleh keluarkan banyak produk. Chow ni dia ada tulang belakang yang sangat kuat, iaitu isteri dia sendiri yang kita panggil Ika lah, sebab kita kawan kan, panggil Ika je. So tulang belakang dia ni memang, kalaulah Chow tu letih sekalipun, tulang belakang dia tu masih belum letih. So daripada zaman dia orang mula-mula nak naik, daripada kereta-kereta biasa, satu step yang lain. Kalau Chow boleh buat apa yang kita tengok sekarang, from zero nak jadi hero dah, sikit lagi jadi hero insyaAllah. Saya rasa anak Melayu yang lain pun patut tengok Chow sebagai contoh dan jadikan dia contoh. Sebab kalau ada struggle, barulah that is how winning is done. Kalau kita tak struggle, tak rasalah apa yang kita lalui itu. Mungkin itu yang Chow tengah lalui insyaAllah. Dalam dalam perniagaan, apa jua perniagaan, kita tak boleh dengar cakap orang. Kita boleh dengar, kita boleh minta pendapat, tapi kita yang buat keputusan. Macam apa yang kita nakkan benda tu berlaku. Kalau kita tanya pendapat orang, dengar cakap orang, susahlah. Sebab apa? Kita yang nak usaha, bukan orang lain. Untuk berniaga,
kita kena kaji juga apa yang kita nak buat. Apa yang kita suka, macam mana nak buat. Dan tak perlu ambil tahu hal orang, apa orang nak cakap. Kalau kita drop pun, orang pergi apa. Macam saya buat apa saya nak. Orang cakap macam-macam, saya tak indah. Sikit pun saya tak indah. Bisnes ni, okay, kita tak boleh cakap, oh kita akan selamanya di atas atau bisnes kita ni forever akan flourish. Tak. Anything can happen kan. Tapi salah satu sifat yang kena ada pada seorang peniaga ialah hati mesti kental. Kena ada sikap tak boleh mengalah. Tak boleh langsung mengalah. Dan kalau rasa down, kena ambil masa sekejap relax dan fikir balik tentang kesusahan yang kita dah buat. Maksudnya kita dah tempuh segala kesusahan, kita kena teruskan juga. Itu bagi pendapat saya, kalau kita nak teruskan dalam bidang perniagaan. Kini, rangkaian restoran, hotel bajet, perniagaan catering dan produk makanan menjadi kebanggaan milik mereka.